Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Edinson Cavani mendapatkan banyak pujian dari fans Manchester United. Bukan hanya dari gol yang dicetaknya, tapi aksinya ketika melindungi Mason Greenwood dari keroyokan pemain AS Roma. United berjumpa Roma pada laga semifinal Liga Eropa. Sebuah insiden terjadi pada leg kedua. Pada menit ke-71, Mason Greenwood terlibat adu argumen dengan Gianluca Mancini. Lalu ada Rick Krasdorp yang sedang datang untuk mengeroyok sang penyerang muda. Melihat insiden itu, Cavani langsung maju memberi pembelaan kepada Mason Greenwood. Pemain 34 tahun itu lantas berhadapan dengan dua pemain AS Roma. Situasi baru reda ketika pemain United dan Roma lain memisahkan mereka. Cavani mengatakan bahwa dia harus ambil bagian pada momen itu. Cavani tidak membiarkan Mason Greenwood berada dalam situasi tak seimbang. Apalagi dia masih muda dan kurang berpengalaman pada momen panas seperti itu. Ada waktunya ketika Anda harus datang untuk melindungi dan membela rekan satu tim. Terkadang itu terjadi karena kurangnya pengalaman dan mungkin mereka membuat kesalahan. Seringkali itu juga terjadi karena Anda yakin bahwa situasi yang dihadapi pada perselisihan itu tidak adil. Pada insiden melawan Roma, saya rasa perdebatan itu bisa terjadi di sepak bola. Setelah itu, orang ketiga yang tidak terlibat pada insiden datang dan mendorongnya. Itulah mengapa saya datang melindungi Mason Greenwood, katanya. Edinson Cavani mendapatkan kartu kuning atas aksinya berselisih dengan pemain AS Roma. Namun dia merasa momen itu penting dan harus dilakukan. Cavani bukan hanya membela Greenwood, tapi juga mencegah hal buruk lain yang terjadi. Saya juga berusaha memisahkan para pemain agar insidennya mereda. Kami berada dalam periode kunci permainan dan Mason Greenwood bisa saja diberi kartu merah, kata Cavani. Saya mendapatkan kartu kuning, itu masalah saya. Tetapi hal utama adalah benar-benar melindungi dan membela Mason Greenwood. Dan mencoba untuk mencegah segala sesuatunya semakin parah, tegasnya. Rencana Manchester United untuk mendapatkan jasa Rafael Varane menemui kegagalan. Setelah Real Madrid dilaporkan menolak tawaran perdana setan merah untuk sang bek, Rafael Varane belakangan digosipkan bakal hengkang dari Santiago Bernabeu setelah bek asal Prancis itu menolak menekan kontrak baru di Real Madrid yang habis di musim panas tahun depan. Rafael Varane diketahui tengah berbicara dengan Manchester United. Raksasa Premier League itu dilaporkan sangat tertarik memboyongnya ke Old Trafford. AS mengklaim bahwa upaya Manchester United menemui kendala setelah tawaran perdana mereka ditolak oleh manajemen Real Madrid. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester United sudah melepaskan tawaran untuk Rafael Varane. Mereka kabarnya memberikan tawaran yang cukup besar kepada Real Madrid. Mereka siap membayar 40 juta euro untuk mengangkut jasa sang bek. Mereka menilai itu harga yang bagus mengingat kontrak Rafael Varane habis di musim panas tahun depan. Laporan itu mengklaim bahwa tawaran perdana United itu ditolak oleh Real Madrid. Manajemen Real Madrid dilaporkan sudah menetapkan mahar transfer sang bek. Mereka hanya mau menjual sang bek di angka 70 juta euro. Jadi, tawaran di bawah harga itu bakal ditolak mentah-mentah oleh manajemen Real Madrid. Real Madrid sendiri kabarnya belum menyerah untuk mempertahankan Rafael Varane. Mereka berencana untuk memberikan kontrak baru untuk sang bek di musim panas nanti. Winger Borussia Dortmund Jadon Sancho diberitakan sudah pasti meninggalkan Signal Iduna Park di musim panas nanti. Sang agen dilaporkan optimistis membawa Jadon Sancho pindah ke Manchester United di musim panas nanti. Gosip ketertarikan Manchester United terhadap Jadon Sancho sudah dimulai sejak tahun lalu. Pada saat itu sejumlah media kenamaan Eropa mengabarkan bahwa sang winger sedikit lagi bergabung dengan Setan Merah. Namun karena satu dan dua hal, transfer itu gagal terjadi di tahun lalu. Namun beberapa pekan terakhir gosip itu kembali memanas.
Eurosport mengklaim bahwa transfer Sancho di musim ini bakal terrealisasi. Sang agen optimistis bahwa Sancho bakal menjadi bagian dari setan merah di musim panas nanti. Alasan utama mengapa pihak Sancho optimistis transfer ini terjadi karena mahar transfer Sancho yang sudah turun. Musim lalu penyebab transfer Sancho gagal adalah karena faktor harga. Pada saat itu manajemen Dortmund meminta bayaran sekitar 120 juta euro untuk sang winger. Sementara di musim ini, Sancho bisa ditebus di angka 90 juta euro. Dan MU diberitakan siap membayar angka ini. Menurut laporan itu juga mengklaim bahwa agen Sancho dan manajemen MU tengah mengebut proses transfer Sancho. Kedua tim tidak ingin kasus ini berlarut-larut. Mereka ingin transfer ini kelar sebelum Euro 2020 dimulai. Menurut laporan tersebut, proses ini berjalan lancar sehingga kesepakatan antara kedua pihak diakhiri bisa segera tercapai. Musim ini, Sancho masih tampil impresif di lini serang Borussia Dortmund. Ia mengemas total 14 gol dan 18 assist dari total 34 pertandingan bersama di Borussia. Sebuah kabar gembira datang bagi Manchester United. Back incaran mereka, Pau Torres, diberitakan bakal dijual dengan harga yang lebih murah di musim panas nanti. Pemain timnas Spanyol itu belakangan digosipkan masuk dalam radar transfer Manchester United karena setan merah dilaporkan mencari tandem baru untuk Harry Maguire. Menurut rumor yang beredar, Torres saat ini masuk dalam urutan pertama daftar back yang diincar Manchester United. Setan merah dilaporkan sangat serius memboyong sang bek di musim panas nanti. Gazeta dello Sport mengklaim bahwa MU semakin berpeluang untuk mendapatkan jasa Pau Torres karena sang bek dilaporkan akan dijual dengan harga yang lebih murah di musim panas nanti. Menurut laporan tersebut, Villarreal memutuskan untuk menurunkan harga jual Pau Torres di musim panas nanti. Pada awalnya Torres dibanderol di kisaran 50 juta euro. Namun Villarreal dilaporkan siap menjual sang bek di angka 30 juta euro. Laporan itu tidak menjelaskan secara detail mengapa harga Torres turun kendati sang bek masih terikat kontrak yang cukup panjang di Stadio Ede La Carameca. Laporan itu mengklaim bahwa Villarreal tidak sepenuhnya ikhlas untuk menurunkan harga jual Pau Torres. Mereka tahu bahwa selain MU, Real Madrid juga tertarik pada Torres. Mereka tengah menyiapkan bek baru untuk pengganti Sergio Ramos. Villarreal berharap ada perang tawaran antara MU dan Real Madrid. Dan diharapkan mahar sang bek bisa melewati angka 50 juta euro. Manchester United akan berjumpa langsung dengan Torres pada pekan depan. Mereka akan saling berhadapan di final Liga Eropa yang digelar di Gdansk. Perburuan gelandang bertahan baru, Manchester United menemui titik temu. Setan merah dilaporkan kini lebih condong mendatangkan Mauro Arambari dari Getafe. Di musim panas nanti, Manchester United dilaporkan bakal berburu gelandang bertahan baru. Mereka mulai mempersiapkan pengganti jangka panjang Nemanja Matić yang performanya mulai menurun. Belakangan ada satu nama yang dilaporkan jadi kandidat kuat penerus Nemanja Matić. Ia adalah Declan Rice, yang disebut-sebut jadi target transfer utama Manchester United. Menukil dari AS, Declan Rice kini bukan lagi prioritas transfer Manchester United. Setan merah kini mengarahkan radar mereka kepada Mauro Arambari. Menurut laporan tersebut, Manchester United ingin merekrut Arambari setelah melihat performanya di Getafe. Gelandang asal Uruguay itu tampil impresif di lini tengah Getafe. Ole Gunnar Solskjaer dilaporkan menyukai gaya permainan sang gelandang. Melihat performa sang gelandang membuat Ole Gunnar Solskjaer tertarik untuk merekrutnya di musim panas nanti. Alasan utama mengapa MU lebih condong mendatangkan Arambari karena harganya yang lebih bersahabat. Sang gelandang kabarnya bisa ditebus di angka 25 juta euro saja di musim panas nanti. Jauh lebih murah dari harga Declan Rice yang mencapai angka 80 juta pound sterling. Itulah mengapa Manchester United kini lebih fokus untuk mendatangkan sang gelandang di musim panas nanti. Manchester United dilaporkan mulai mengatur dana transfer mereka di musim panas nanti. Belakangan, Setan Merah dilaporkan akan menghabiskan banyak uang untuk merekrut Jadon Sancho dari Borussia Dortmund.